Halo my YouTube family, apa kabar? Aku baru bangun tidur nih guys, aku habis istirahat, nggak tahu kenapa kecapean kali ya. Cuaca. Di luar lagi ada banyak suara-suara nih, nggak tahu ada apa. Dari tadi bangunin aku dari jam 4-an mungkin. Di sebelah sana tuh, kayaknya ada sesuatu. Kita turun yuk, kita lihat yuk. I want to see what happened down. I think something happens, but I don't know what. Let's check it out. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lihat yuk apa yang terjadi di bawah yuk. Kepo juga gua. Jangan lupa pakai masker, harus dibalik maskernya. Dibalik guys. Jangan lupa pakai masker ya. Karena aku selalu lupa. Yuk kita lihat di bawah ada apa yuk. Karena berisik-berisik. Kayaknya jalanan ditutup. Ini tuh lengap pakai ini tuh. Nanti berembun, kacamataku berembun. Oke. Selamat menonton. Aku juga belum melihat ada apa di bawah. Gak ada orang Indonesia, tumben. Jadi yang ada musiknya itu di sana guys, di ujung sana dekat rumahku. Jadi mereka lagi protes minta jalanan ditutup, dibikin khusus untuk bicycle. Jadi ya bagus sih orang-orang. Jadi kesininya pada naik sepeda gitu loh, nggak usah bawa mobil kesana. Bagus juga, jadi nggak berisik, nggak polusi, nggak apa. Terus anak-anak bisa jalan kaki, naik sepeda, gitu. Sekarang, kayaknya mau hujan. Aku mau roti dulu buat Pak Le, buat Mas Koko, Bro Koko. Jadi aku mau beli roti. Cuacanya agak sedikit adem di sini ya. Tapi seadem-ademnya ya tetap anget ya. Ngantri. Di bagetnya ngantri, di luar satu-satu. Kita siapin duitnya dulu.
Urup bagetnya. Bapak, ini bagetnya. Jadi aku beli di sini di Antiga di Pesta Durian Solo. Oh, kalau makan harus ada baget ini. Roti baget. Aku ingat ih. Kita jalan yuk, muter yuk. Aku kasih tahu situasi sore-sore. Orang tuh banyak di luar jalan ya. Tuh. Itu ada hotel bintang 4 di belakangku, hotel besar ya. Kita jarang ke sana yuk. Kalau enggak beli dulu nanti takut kehabisan. Soalnya di toko roti itu cepat habis. Yang namanya baget ini cepat habis. Jadi aku daripada muter dulu terus pulang beli kehabisan, mending beli dulu baru jalan muter. Oke. Bagetnya boleh ya, bagetnya aku mah selalu nggak beruntung kalau beli apa-apa. Kemarin beli pohon nim, kembaliannya dicatut 1 euro. Terus aku hitung-hitung, aku balik lagi aja, ini kurang 1 euro. Apa-apa sih gue beli. Habisnya gak jujur. Gue balik lagi aja. 20 euro dikurangin 6 euro kan 14. Gue bilang gitu buat bukan 13. Pikirannya gue bego kali ya. Oke. Tunggu, aku mau minum kopi kali ya. Terus gak ada temannya. Giliran aku lagi tidur siang ada yang manggil. Dulu aku di bawah, katanya ada orang Indonesia nge-WhatsApp. Jadi aku lagi ngopi di bawah di kafe dekat rumahku. Lampunya tidur. Ini kafenya sudah mulai. Kafenya sudah trotoar ya. Udah ini aja deh. Udah. Itu kafenya pinggir jalan sudah mulai buka. Jadi besoklah aku kesana pagi-pagi. Sebelum belanja ke pasar aku mau ngopi di situ. Besok Jumat kan. Oke. Jadi tadi tuh aku lagi tidur siang. Terus sambil bangun, sambil buka komputer dengar musik apaan itu. Hari gini ada musik, biasanya pada musik itu hari Jumat gitu ya. Ternyata itu protes. Protes minta. Gak ada orang di sini, aku buka aja deh. Bener sih enggak nyaman pakai. Enggak ada orang ini kiri kanan. Aku buka aja. Jadi tadi musik itu di bawah ada lagi musiknya. Ada lagi guys di sini guys. Jadi protes orang-orang yang minta dibikin untuk sepeda. Pasang lagi karena ada orang di depan. Gitu. Tuh musiknya lagi. Jadi yang tadi tuh maju kayaknya sih. Makin maju di sini.
Oh, jadi maju. Mas, tadi aku jalan dari sana ada, sekarang dia ada di sini. Aku balikin kameranya. Jadi jalan utamanya ada guys dari ujung sana, terus ke ujung yang tadi aku lewat pertama kali itu. Jadi jalan transit, jalan utamanya mungkin mereka minta untuk tidak dilalui mobil kali ya. Jadi, bagus kalau memang. Jadi orang bisa lalu lalang naik jalan kaki, naik sepeda gitu kan. Banyak orang-orang tua di sini. Oh, no. Ada orang tua, anak-anak muda.
tempat nongkrong tadi tuh Konik di sana. Di sini ada bar juga. Di sini ada bar juga. Di sebelah sana juga ada juga. Enak, nggak ada mobil. Enak banget, nggak ada mobil. Jadi anak-anak bisa jalan, bisa jajan. Seperti itu. Konik. Ini tempat teman-teman Indonesia nongkrong di sini, di Konik. This is the town where I live. More but beautiful. Jadi kejawab sudah rasa penasaranku. Bunyi-bunyi musik apa? Ternyata orang lagi protes. Protes untuk supaya jalan ditutup untuk kendaraan roda 4. Bagus, bagus, bagus. Jadi ada space buat orang-orang jalan kaki. Udah gak ada orang, aku buka. Jadi guys, ini tadi dia. Aku jalan keluar sebentar beli roti sambil melihat ada apa di bawah. Ini hari Kamis. Jam biru. Mungkin jam 6 kali ya. Jam 6 tadi. Tadi keluar aku jam 6. Mungkin jam 6. Jadi itu dia. Jalan 15 menit, 10 menit mengitari sentral jalan utama di Gerona, di Centerville. Sampai di sini dulu videoku. Nanti aku sambung lagi dengan video-video berikutnya. Ciao. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ada mobil lewat, guys. Orang jalan kaki. Sesuai dengan lampu hijau dong. Lagi ada demo di sini tuh, nggak boleh lewat pakai mobil.